dan kepalanya Tuhan Panuom. Amin. Madung Malia malamu di Jakuba, ay nabasa ko iban, ay robo sa lilin na do, asin mo na. Jalahan mo ko di Jakuba, jadi kumun na ako na pinanginan mo na. Pasahan madalam mo di Jakuba, jalahan mo si Ibana, asa Ibana at Re. Jakuba do di Batata, Ibana do na Jumayo kita, jalan Ibana na punahin. Thank you.
debata na seluruh musian jalur maroha ima mengarang obyek kakea dengan pikiran nabi dibagaikan Kristus Yesus Tuhan saya. Amin. Kita selalu menanti melalui pengertan masalah roha memuji Tuhan saya di pasal pertama kemampinan jadi Kris jadi tinggi jadi om di pertanyaan asa berbatom ini yang hanya berubah di kata pusat KDP kukui urus dokter minan namanya kader saat mana selamat tahu barulah ini kata lukna Pak Radio luas di KDP distrik jadi tinggi jadi om koras mari kita tahu Nuari, kajak kemahas kami berkata, jadi tadi Pak kami tahu, sian tema orientasi kelayanan AKBP 2020, tak suat di Filipi 2, ayat 12, ada juga sama di tolak pemantang, memuka ayat 12, tak ayat 15, tak kasman, tak ayat Oke, kamu lagi nak ngomongan? Soal tokomi pengurian muda nak saya awam. Unang kalian coba dia menahu. Langsung lima dina pada gawal. Markomah dia dorot lomot di roha. Ulakon manumah pada umum. Aidi juga dibatalkan juga kesan kamu. Dia miroha. Nan losau mengikuton lomo nerohan. Dina sapapahen yang muna, unan makamu maru sukut, unan maru hagalu. Naik masoron, naik masoha sepaha, jala soha lauk kamu, akka alam diribata, akka na soha lidah, gitu matawani sudut, nagidu, jala merbalik. Di sima kamu maksimalkan semua sisotannya opinio itu sama. Maka kamu sangat bersiaran dua tahun berturut-turut mas dipakai kuhatai apostel Paulusso lao pasahatom hatana lebih khusus di kita hati-hati merdeka-dekena dipadupa somong nasomong kaguari orientasi pelayanan AKBP. Ayo tahun 2020 nasal itu sian Filipi 2 waktuna gade tema orientasi pelayanan AKBP 5 Filipi 2 ayat 2 saroha sape kira Muhammad. Kalau itu orang di tahun 2022 tong suratnya pasal Paulus ke Filipi nah sudah nakin iman siat Filipi 2 ayat 12. Alani berita selanjutnya diobas dengan dia taparata dalam samobas antara so tarangani dia dalam menyebutkan Tuhan ini manhidya yang pasal Paulus ala sepatulu bajo takasnya taida sobertia kualitas kehidupan hakar siau pakau besirnya pasal Pauluso asal duanya menginspirasi kita menyenangkan kita mati kehidupan kita dan nanti nak terhidupan di pasal Pauluso dikatakan pramula Tuhan Tai pramula asal merota bisa sihut ke Tuhan Tai tanggung jawab terus mengulia alainan berbeda untuk kita sama harapnya dalam waktu itu dia makin lu terlihat hari. Tuksu rahu aja menyaksikan nama Tuhan. Tuksu rahu aja sadar Dios. Maksud, anggo sadar Dios, tonggo suara kuli apel. Ala apel lo suara menyaksikan, ala ibu iman kronta berbarang lo, kita, kemudian diturapkan ke lebih. Naro aja menyaksikan nama Tuhan. Nanro ajar tersebut kamu sadar suara tato natau halua natau si pasang remotor
penduduk Pulau Florida generasi ini akan menunggu. Ada semua yang namanya Florida, semua dia adalah Kristen menunggu. Berbeda siapa orang yang berpikir, naik sahur untuk berpersiap, sahur untuk pikiran, harian, sahur untuk waktu keputusan, nak nauli, sahur untuk waktu percakapan, dan begitu. Kalau mengunjungi Niago Presiden Abdurrahman Wahid Gusdur di bagi kondisi mana negara-negara bagaimana keterhubungan antara berbicara dan bekerja di Amerika tidak familiar. Jadi di sana Pak Gusdur Amerika itu banyak bicara banyak bekerja. Jepang dan beliau sedikit berbicara banyak bekerja. Sama Indonesia, hidup bersama. Indonesia itu lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Akhirnya semua orang keputusan, masih berdua-dua. Nggak semua orang kesempatan, bahan orang kita juga. Iman naik ke kita, menurut disukur ke kita, menggabung, hadwal, lapangan, mana dia tiap-tiap ulang tadi, kemana kita. Di bawah tempat ini dulu kita sudah berapa karena sendiri dia kenapa merata mungkin pegawai negeri, pegawai swasta di sekolah, di partai ketiga berbisnis nang kita akan proses di terhadap para korona dia mah akal lalu buharus satu lalu di bagasan para sawah atau pelatai tahu lalu di bagasan nasiroha alam mertadara haluan nasiatu hatai gede laus diperbubui Tuhan Tuhan kita patuh Pak kalau gadeka mampuan kebahagiaan yang seluruh pemerintah saat ini mampuan kebahagiaan yang dikawal atau keluarga tadi jalan mengerja kena bina mampuan kebahagiaan di orang-orang yang dia jalan seorang visinya gadeka bui mana gadeka gadeka sepasa Tuhan Maria tabakte mulutta pikiran kami mengulang kebenaran patuh pada kebenaran mempesan Tuhan saya jalan seroma kebahagiaan itu tidak sedih jadi Tuhan kita datang siapnya sarapan anak Tuhan maka mulia kita Allah bodoh dapat berpaham pada orang lain haluan nabi kita ngomong nam haluan nabi suruh jalanan apa kali Tuhan menggunakan jika kepala dinaburi hari menuju sahabat kita jauh dinaburi hari bersaw di jauh harap jari haluan nabi nasahat Tuhan adik Tuhan naik jalanan nabi suruh umpul waktu Tuhan ia berbeda di hari siang hari berkosan atau maru atau kumah dari Tuhan kepada Tuhan mian maha itu kondiri rumahnya Tuhan dari bui maha itu Tuhan berkata di nama di bagasa apa siapa atau bui lasa rupa ulu-ulu nama rumah siapa semangat kakristeno maka padut untuk Tuhan nabi nasihat Mari kita Yesus Kristus di Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patutnya kita syukur kepada Allah Bapa karena kasih karunia-Nya yang menyertai kita sepanjang tahun kesehatan dalam persekutuan. Kesaksian dan pelayanan yang masuk banyak hal yang dapat menjadi berkat bagi semua orang. Beri kesempatan Protestan meletakkan tahun 2023 ini menjadi tahun profesionalisme dalam penelayan. Orientasi pelayanan ini mengajak kita untuk berlaku profesional dalam penata layanan dengan meningkatkan pelayanan KMB
melaksanakan sentralisasi keuangan yang akan sangat berhasil kita lakukan jika di dalam penyelenggaraannya HKBP berlaku profesional sebagai bentuk nyata menjaga keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan Allah. Kita masuk ke tahun yang baru dan HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam tata layanan yang menjadi kualitas dalam seluruh aras pelayanan kita. Marilah kita bekerja sesuai dengan tugas dan panggilan kita, mengerjakan anugerah keselamatan yang telah kita terima itu dengan prinsip takut akan Tuhan, melayani dengan sungguh hati dan dengan kerendahan hati. Oleh karena itu, saya Presiden HKBP Deli membuka resmi tahun profesionalisme dalam penatalayanan HKBP 2023 dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan Roh Kudus. Saya mengajak warga jemaat dan pelayanan dan pelayan HKBP se-HKBP Kristen 14 dan 3 untuk bersatu hati dan bersemangat untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari dan seluruh warga jemaat, pelayan dan pelayan, majelis segenap unsur HKBP Kristen 14 dan 3 Jadi dengan ini tahun profesionalisme 2023 secara resmi dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kita.